Penghormatan kepada jenazah almarhum Bapak Yop Aku dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah, hormat panjatkan. Beliau pasti mengenal Pak Yop yang sangat teliti memperhatikan detail dan boleh dikatakan sedikit cerewet. Cerita yang menarik dari anak buahnya adalah bahwa walaupun beliau begitu cerewet mengenai protokoler, tetapi untuk dirinya sendiri beliau tidak protokoler dan bahkan lebih sering informal agar dapat agak akrab dan membaur. Kami diceritakan yang tak terdengar atas terselenggaranya acara mengantarkan Bapak Yop AC ke tempat peristirahatannya yang abadi. Kami terima
penghormatan kepada almarhum dari negara dan pemerintah. Terima kasih. Keluarganya bisa di tengah di meja.